Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Budak Haria. So hari ni kita ada video ni sikitlah, video nak tunjuk hasil handling aku untuk awal bulan 11. So kali ni awal sikitlah video dia sebab ada benda menarik lah juga yang aku dapat untuk kali ni, sebab aku ada pergi satu event KK ni dekat Kulim. So diorang ada buat macam jualan hardware sekali. So kita tengoklah apa benda yang aku dapat kat event tu, dan juga ada setengah lain tu aku deal daripada dalam FB lah, dan juga daripada TT. So first kali kita tengok dulu apa yang aku dapat dekat event tu lah. So sini nanti aku tengok dalam thumbnail tu adalah benda menarik sama lah kan. So kita tengok dulu apa yang aku dapat benda yang ni dulu, simple. Kita ada ni 2008 Answer Evolution yang aku dapat dengan harga RM25. So yang ni akan dijadikan sebagai custom polis. Sekarang ni aku masih menunggu lagi 2 kad ataupun 2 kereta lah untuk buat, sebab ada 2 customer yang order. So order 1, seorang dia order 2. So yang ni akan dijadikan sebagai yang polis lah. Ni korang dah tengok banyak kali lah, kalau korang tengok aku punya video aku buat custom kereta polis ada ni. Kereta ni lah, kalau pakai Tomica ni pun boleh, sama juga. Cuma yang tu boleh buka pintu, dia ada suspension, rim dia kecil. Yang ni rim dia lebar lah, besar. Tak boleh buka pintu, always biasalah, tapi akan jadi custom lah. Tu yang ni menarik sikit lah cerita dia. So aku kena ni sebut, yang ni aku akan sebut nantilah. So kita tengok yang ni dulu apa yang aku dapat. First kali ni 2012 Ford Fiesta yang colour putih ni. So nak dijadikan cerita, aku collect custom ni. So kat sini adalah, korang tengok lah. Aku cuma tak ada yang colour putih je ni. Variant dia ada dua yang putih tu. So yang ni recolored daripada yang ni. Aku tak silap yang mana dulu, aku tak pasti. Tapi so yang ni dia lah. Tu yang lain-lain ni pun sama. Lepas tu tak silap aku ada yang unreleased satu dah keluar, tu pun aku lupa nak beli. Tak tahulah kenapa. So yang ada lagi baki, ada tiga lagi yang aku dapat jugalah sebelum ni. Aku nak tunjuk lah yang aku dapat tu apa dia. So kita tutup sini. So ni nampak tiga. Yang ni Ryan, yang ni lah Ryan, yang ni Zemek. Dah ada tiga. So tiga tiga, empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan yang paling latest lah. Yang ni dah memang dari tahun lepas lagi aku nak beli, tapi tak jumpa yang sesuai, sesuai di hati dan juga sesuai dengan bajet. So kali ni aku dah dapat, adalah rezeki lebih, bolehlah ambil. So yang ni yang Boulevard ya, tahun 2012 ni kat. So yang ni aku dapat sekali yang protector dengan harga RM50, tak lama biasalah. Sebab kebanyakan aku tengok yang reseller jual balik pun, yang loose pun dalam harga RM40 hingga RM50. So untuk dapat dalam yang keadaan kad min lah, min condition macam ni kad dia, not bad lah kad dia kan. Macam ni memang berbaloi duit lah orang kata. So ni dia, tengok besi-besi dengan rim wheel riders ni. Sebenarnya Hot Wheels Boulevard ni nak dikatakan sebagai pelopor kepada yang kita nampak car culture hari ni lah. Itu yang menurut apa yang aku baca lah. Sebab Hot Wheels Boulevard ni kira antara percubaan pertama Hot Wheels untuk buat macam, macam mana untuk bawa unsur premium yang macam ni kepada pengguna biasa lah. Tapi tak apa-apa menjadi, tak tahu mungkin idea dia tu masa tu mungkin terlalu advance kot. Mungkin orang tengok harga dia pun orang takut. So sekarang dah bila dah ada car culture semua, senang kata yang ni macam dia punya apa orang kata, yang ni kira pelopor dia lah. Starting dia dari sini lah yang ada sekarang car culture kita yang banyak tu kan. Yang ni lah starting dia ni lah, Boulevard ni. So siapa yang ada Boulevard lama-lama tu simpan lah. Macam aku buat dia. So yang ni memang akan stay dalam kad sampai sudah lah. InsyaAllah aku kekal lama lah, sebab lagi pada aku data kan. So yang ni aku simpan lelok lah. Macam ni. Macam ni lah simpan. Selamat double blister, bagus. So yang ni lah nak dijadikan cerita seller yang jual kat aku tu. Thank you lah Uncle Im. Sebab jual kat aku dulu ni. Dulu ni
dengan harga yang aku rasa irresistible lah, harga yang aku tak boleh tolak. So dia rauk aku satu ni. Ini kira first time aku dapat rauk lah dari seller. Thank you lah. Tak pernah-pernah dia dapat rauk. So ni first time dapat rauk 2015 Ford Mustang GT. So yang ni aku akan simpan lah, orang kata sebagai tanda, orang kata apa, memory. Sebab orang bagi rauk kan. So simpan elok. Senang tau orang bagi rauk eh. So kepada korang yang tak tahu apa rauk tu, rauk tu maksud dia, dia singkatan tak akronim untuk random act of kindness. Random R at A of O kindness. Okay, rauk. So itulah maksud dia. Kalau yang setengah tu rauk tu pun dah maksud dia random act, maknanya ikut suka hatilah dia nak bagi ke tak nak bagi ke. Itulah yang sebenarnya. Tapi yang setengah aku perhati ni, yang buyer ni belum beli apa-apa dah tanya rauk. Padahal rauk tu dia bergantung pada seller. Dia nak bagi, dia bagilah. Engkau tak layak pun nak, tak nak tanya kan, dah lah tak beli. Tu tanya lagi ada rauk ke tak. Apa masalah. So dia orang tak faham apa maksud rauk. Yang dia orang tahu rauk tu dapat free rate. Yang tu je lah yang dia orang nampak kan. Tu yang masalah tu. Cukup lah aku punya, apa aku punya, apa orang kata, ranting dia. So kita teruskan lagi lah apa yang aku dapat lah. So yang ni yang aku dapat dekat event Kulim. So kita tengok pula apa yang aku dapat hasil dari COD. Ini pun dah lama juga ada dalam wishlist aku. 71 Datsun Bluebird 510 Wagon yang 50's favourite sebenarnya. So dalam ni dia ada banyak sebenarnya. Kita tengok yang ni yang first, ni yang second. So 10 cards lah. So yang first wave, second wave. So yang first wave ada 56 Chevy, 71 AMC Javelin, 60s Ford Econoline pickup. Yang tu pun aku macam nak jugalah. Custom 69 Volkswagen Square Bed. Dan juga yang ni lah, yang 71 Datsun Bluebird Factory Wagon. So tu yang second wave, diorang ada Volkswagen T1 Direct Bus. Ni pun aku nak. Lepas tu Dodge Chevrolet Express Truck 78, 55 Chevy Bel Air Gasser pun aku teringin, 69 Camaro dengan 65 Ford Galaxy. So ini kad memang kad baru lah. So ini pun akan di maintainkan dalam kad macam ni. So kena cari protector lah untuk cover elok-elok macam ni. Sebab aku risau ke apa, takut rosak lah dia punya ni. Bila kau kena cahaya matahari lama-lama dia, ataupun cahaya lampu, dia punya colour ni lama-lama akan kusam. Dan dia punya macam yang kilat ni lama-lama akan jadi macam kesat. Dia takkan berkilat dah macam ni lah. Tak elok lah. So lepas juga lah wishlist aku. Dan dengan kata yang ni pun ada variant sebenarnya, yang unpainted grill dengan yang painted green macam ni. Ni yang painted grill, yang satu lagi yang unpainted, dia tak ada colour. So siapa yang ada dua-dua tu, simpan lah. Susah nak dapat. Dia bukan error, dia memang unpainted variant dia. So ni pun dah lepas dah. Yang ni kira yang first wishlist aku dari tahun lepas. Yang ni yang tahun ni lah nak beli. Kebanyakan aku tengok seller yang jual loose pun dah RM50 hingga RM70. Bila dah dapat kadet RM50, beli je lah kan. Sebab kad kan, kad kot calar bala apa tak ada. Tak ada. So good choice lah. So yang last ni aku dapat satu loose, satu kad lah. Yang ni sebab hasil aku buka box lah daripada kawan bapak aku yang bawa mai. So dia bagi, dia bawa dan dia suruh aku tolong jual lah bagi pihak dia yang kotak, satu kotak tu. So macam biasalah, macam korang pergi beli dekat, macam korang beli dekat internet shed lah, macam tu lah cara dia. So dia bagi aku kotak, is kotak dia pergi letak dekat dia punya isi minyak. So yang ni, yang satu kotak tu dia bagi aku supaya aku dapat jual lah. So keuntungan dia bahagilah, kira dia ambil modal, aku ambil harga yang daripada harga jualan lah. Macam tu lah lebih kurang. So aku ambil yang ni je lah dari dalam box tu, sebab yang lain-lain aku dah ada. So macam apa, Focus RS, yang tu aku dah ada dah kat dia. So macam nak ambil lain pun macam tak ni sangat lah. Yang apa, yang Lambo Pesca yang kena putih pun aku dah ada. Tapi masalah dekat dia tu, dia diselotip kedai tu, apa kata, pasar raya tu selotip, takut orang curi. Tu member aku pula masa dia bagi aku, takut lupa dia bubuh nama aku dekat belakang ni. So itulah, macam itulah, tak apalah nak buat display kan. So yang aku ambil ni je, Rush Mini. Tahulah ini aku tengok macam cantik, boleh buat custom ni, aku tak tahulah macam mana kan. So ni dapat, ambil dia kotak.
aku ambil speed ada 2 biji, aku ambil satu dan lagi satu ada kok tu ada seller sebelah aku ambil dengan bone shaker. Tu daripada seorang tu pun ambil dia dengan Chevelle SS Wagon. Dia ambil itu. So aku ambil inilah satu untuk aku punya. Dan lagi satu ni loose aku dah unnivet siap sebab aku nak buat custom. Teruk sikit lah aku punya unnivet ni kerja. Minta maaf lah. So yang ni aku akan buat custom lain. Orang nantilah tengok custom apa aku nak buat. Tapi yang ni aku boleh kata dia punya konsep tu aku nak buat. Dia punya idea dia tu nak buat macam kereta drift. Nantilah ada macam ada diffuser besar kat depan ni. Sebenarnya aku tak mahu fokus. Tak mahu fokus, nampak kuning sikit. Nak tambah diffuser depan, spoiler tinggi belakang. Tu tengoklah macam mana lagi kan. Tak tahulah mungkin aku akan buat color dia hitam sebam. Kita tengok dulu macam mana. Bagi kurang sikit detail, decal dia. Bagi mana yang patut je. Tu pakai rim ni lah. Tengoklah macam mana, mungkin aku akan simpan, mungkin aku akan resell. Tengok ni tak tahu macam mana. So tu je lah orang kata hasil hunting aku untuk awal bulan ni. Tak tahu lagi lah lepas ni akan ada lagi ke tak. Sebab aku dengar ada yang seller dah start jual yang R33 ZMAC. Lepas tu Volkswagen Confessor yang ZMAC. Apa lagi, ada lagi lah ZMAC dalam 2-3 biji. Lepas tu yang targetnya R33. Yes, yang colour putih. Recolored. Yang tu pun aku kenal kot tu. Tak tahulah, maybe aku akan beli. Tu maybe aku akan buat review. Tengoklah aku akan bandingkan dengan RTTT yang biasanya kat dari segi color ke macam mana, aku tak tahu lagi lah. So aku rasa takat tu je lah video aku untuk kali ni. Macam biasa jangan lupa untuk komen, like dan sub ke channel aku kalau belum lagi. Itu macam biasa, kita jumpa lagi dalam video lain. Assalamualaikum. Bye.